Sumatera Barat hanya cukup untuk. Kesehatan berjanji akan memasok 250.000 vaksin meningitis produksi PT Bio. Oke, mungkin kita akan mulai langsung ya webinar kita pada hari ini. Kalau saya lihat di ruang Zoom kali ini sudah ada 113 orang, tadi sempat 130 orang. Mungkin karena ada kendala ya, mungkin bisa terlempar. Namun di grup panitia sudah mengingatkan untuk rejoin ulang supaya bisa mengikuti webinar kali ini. Sedikit informasi saja, webinar kali ini terinskripsi langsung ya teman-teman. Jadi rekaman ini terinskripsi langsung dengan website Kemenkes, sehingga saya berharap teman-teman join Zoom ini supaya nanti selain ilmu SKP juga bisa kita terima. Saya baca-baca kolom chat dulu ya. Ini ada Kak Margareta Olivia yang sudah hadir. Profesi apoteker, ada Kak Apoteker Miratul Kaya dari Cirebon, ada Kak Sumiati dari RS Kambang Jambi dari Vokasi Farmasi, ada Kak Ade Nurul Iftia, ada Kak Siska Limsiani, ada Kak Matolil. Waduh, ini sudah join semua ya di webinar kali ini. Oleh karena ini sudah direcord juga oleh panitia. Saya mohon izin kepada seluruh teman-teman yang sudah hadir bisa mempersiapkan karena webinar mohon izin saya akan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Salam sehat juga buat kita semua tenaga kesehatan di seluruh Indonesia. Dan kepada yang terhormat, Dr. Heri Sutanto, spesialis penyakit dalam, konsultan penyakit tropik infeksi. Lalu yang kedua, apoteker Martinus Pranginangin, sarjana farmasi, magister farmasi klinis. Lalu juga selamat siang dan saya hormati teman-teman yang sudah hadir beserta panitia dari webinar kesehatan hari ini ya teman-teman. Puji syukur kita haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebab dengan rahmat dan karunia-Nya semata kita dapat berkumpul melalui Zoom meeting hari ini. Ini saya dari Malang ya teman-teman. Panas banget di sini ya, padahal seharusnya bulan-bulan sudah hujan. Saya langsung buka dengan pantun ya, biar kita meskipun panas-panas ini siang ini tetap semangatnya membara ya. Pantunnya seperti ini, nasi padang pakai empela, lebih segar minum es kelapa. Walau siang panas membara, tetap belajar dan berkarya. Perkenalkan, nama saya Bayu Rama Wicaksana. Saya yang akan menemani Anda semua pada acara pagi hari ini sebagai moderator. Sekaligus saya ucapkan selamat datang di webinar kesehatan vaksin meningitis sebagai strategi pencegahan primer pada pelancong internasional, di mana tujuan klinis dan epidemiologi akan kita bahas bersama Indonesia Medical Center. Oke, seperti kita ketahui ya teman-teman, penyakit meningitis jadi peradangan pada selaput pelindung 9.605 kasus. Dan dengan 920 kasus meningitis, ini dikonfirmasi meningitis meningokokus, dan 684 kematian. Upaya pemerintah dalam menyikapi hal ini adalah salah satu pemberian vaksin dan pemantauan suhu badan, khususnya bagi pelaku perjalanan atau kita sebut dalam webinar ini adalah pelancong. Lantas, bagaimana teman-teman? Hal ini penting sekali untuk kita bahas. Dan bagaimana kita sebagai tenaga kesehatan menyikapinya, dan bagaimana kita memberikan edukasi yang benar akan vaksin ini. Langsung saja kita akan bahas bersama kedua pemateri kita yang handal pada hari ini, yaitu Dr. Heri
adalah dokter spesialis penyakit dalam di RSSA, Rumah Sakit Saiful Anwar di Kota Malang. Lalu yang kedua, kita juga akan ditemani oleh apoteker Martianus Perangin-angin. Beliau adalah apoteker klinis di Rumah Sakit Immanuel Bandar Lampung. Selain itu ya teman-teman, topik yang kita bahas hari ini yaitu mengenai patofisiologi meningitis dan mekanismenya vaksin ini seperti apa, lalu kriteria pemberian vaksin, lalu interaksi vaksin dengan obat-obatan, dan yang terakhir manajemen efek samping dan reaksi adverse vaksin itu sendiri. Oke teman-teman, kalau saya lihat di galeri monitor saya sudah banyak ya yang join, dan kalau saya lihat di monitor saya juga pembicara kita yang pertama yaitu Dr. Harry sudah hadir di dalam Zoom meeting hari ini. Saya langsung saja mohon izin pada Dr. Harry untuk add spotlight. Saya akan kasih co-host terlebih dahulu ya. Oke. Selamat siang Dr. Harry Sutanto. Bertemu lagi nih bersama kami Indonesia Medical Center. Kalau dulu beliau, saya masih ingat tiba-tiba ada panggilan mendadak. Jadi teman-teman, beliau memanage waktu sedemikian mungkin. Wah, saya senang sekali karena masih sempat Q&A malam beliau juga di tengah kesibukannya teman-teman. Oke, selamat siang kembali ya Dr. Harry Sutanto. Selamat siang Mas Bayu, ketemu lagi Mas. Di Malang-Malang tapi ketemunya Zoom terus Mas ya. Oke, Dr. Harry, hari ini kita mau ngomongin soal vaksin meningitis, di mana kita pengen dengar nih ilmu dari pandangan medis dari Dr. Harry sendiri. Nah, teman-teman, jangan lupa ya, teman-teman, saya ingatkan kembali untuk tetap join LMS, minta akses di sana, supaya selain ilmu, SKP juga bisa kita terima. Dan untuk materi yang pertama, kita akan langsung masuk saja, di mana Dr. Harry akan menyampaikan materi selama 60 menit. Nanti akan langsung kita tanya-jawab bareng beliau. Oke, mungkin itu saja, Dr. Harry. Langsung saja kita materi yang pertama kepada Dr. Harry Sutanto. Waktu dan tempat saya silakan. Monggo, dokter. Baik, terima kasih Mas Bayu atas kesempatan dan waktunya. Suara saya terdengar jelas, Mas Bayu ya? Sudah terdengar jelas. Siap. Ah, ini saya senang sekali diberi kesempatan untuk membahas hal yang penting buat kita semua. Kalau kita lihat apa meningitis itu ya, kira-kira ada nggak barangnya itu di sekitar kita? Sebenarnya kalau kita bicara meningitis itu hal yang banyak dan lumrah terjadi. Bahkan mungkin faktor risikonya adalah faktor risiko yang kita kadang kita nggak menduga sebagai suatu hal yang sifatnya akan menjadi suatu infeksi yang berat sampai meningitis. Orang usia tua, anak-anak kecil, batuk pilek itu bisa menjadi suatu meningitis kalau kita tidak bisa melakukan tata laksana dengan baik dan benar. Saya dikasih kesempatan untuk membagi meningitis menjadi tiga subbab sehingga nanti kita bisa lebih enak bicaranya, tahu bagaimana dia penyebarannya, bagaimana dia penyebabnya, dan lain-lainnya. Pertama, kita bicara mengenai patofisiologi dan klinis. Bagaimana kita mengenali, bagaimana kita mendiagnosis dari meningitis ini sendiri. Nah, izin saya mulai untuk presentasi saya. Kalau kita lihat di sini, berarti ada gangguan fisiologi, perubahan fisiologi menjadi patologis. Dan ini nampak di klinisnya nanti. Nah, ada hal yang kita lihat di sini. Insiden itu banyak ternyata. Hampir jutaan orang setiap tahun itu terpapar dengan virus dan bakteri yang menyebabkan apa? Meningitis. Potensial berat itu pada meningitis karena bakteri. Nah, ini kita bahas bakteri apa yang menyebabkan dia menjadi berat. Dan ini yang menyebabkan pasien sampai opname, bahkan meninggal di rumah sakit karena ini. Dari Badan Kesehatan Dunia, WHO, kurang lebih setiap tahunnya 2,8 juta kasus. Kalau suatu penduduk kota itu misalnya cuma 10 juta, Malang itu mungkin maaf ya 20 juta, seperlimanya setiap tahun meningitis. Luar biasa. Ya, paling sering adalah meningitis meningokokus dan pneumokokus yang paling umum. Bakteri ini banyak di lingkungan kita. Saluran nafas, saluran cerna, ada semua. Dan yang menyebabkan meningitis berat adalah bakteri. Dan bakteri ini banyak negara-negara yang masih merupakan negara berkembang atau daerah-daerah yang punya predileksi untuk berkembangnya meningitis lebih banyak. Nanti kita lihat bahwa ada namanya belt area atau kayak sabuk meningitis belt area. Ini daerah-daerah Timur Tengah.
seperti kita lihat Afrika, Sub-Sahara, ini terkenal dengan apa? Banyak kasus meningitisnya. Oleh karena itu, Bapak-Ibu sekalian yang hendak berwisata rohani, umroh, naik haji ke area-area Afrika dan Sub-Sahara, maka wajib untuk mendapatkan vaksin meningitis. Nah, negara-negara yang paling tinggi, contohnya Nigeria, Chad, Mali, dan Sudan. Dan muncul makin berat lagi kalau suasana kering, musim kemarau yang insidennya bisa mencapai 1% dari penduduk, 1.000 kasus per 100.000, jadi 1% dalam wabah. Dan ini termasuk angka yang tinggi untuk penyakit infeksi, bahkan malaria pun nggak sampai segini. Melihat hal tersebut, maka penting Indonesia sebagai cerminan daerah yang negara berkembang saat ini, hampir maju tapi masih berkembang, maka kita belum memiliki data yang sifatnya sahih secara nasional berapa insidennya. Karena apa? Diagnosis dan keterbatasan akses di layanan kesehatan. Tapi yang banyak di Indonesia adalah ini, meningitis tuberkulosis. Nah, ini bukan hal yang disepelekan karena Indonesia adalah beban TB nomor 2 di seluruh dunia. Nomor satu dipegang India karena ya lazim lah, penduduk India itu hampir 800 juta. Maaf, 1 miliar lebih, 1, sekian miliar. Cina lebih banyak lagi, hampir 2,5 miliar. Indonesia 280 sekian juta. Tetapi beban TB kita jauh lebih banyak dari Cina. Artinya apa? Insidennya banyak. Dan meningitis bakterial di Indonesia paling banyak dari ini. Ya, prevalensinya tinggi. Ya, jika tidak diobati, maka meningitis tuberkulosis ini bisa menjadi satu hal yang berat. Nah, kenapa kok hal ini nggak banyak laporan di Indonesia? Pelaporannya yang tidak adekuat. Kadang-kadang kami di layanan-layanan senter pendidikan ini ya, pasien datang dengan meningitis. Nah, pencatatan dan pelaporan diagnosis ya tidak masuk ke dalam pencatatan diagnosis dari Kementerian Kesehatan atau bahkan ke Dinas Kesehatan. Karena memang tidak ada link langsung. Mudah-mudahan dengan EMRS atau SIMRS yang akan diselenggarakan dalam waktu dekat 2024 kan terakhir nih ya, setelah itu wajib semuanya SIMRS, semua data diagnosis akan masuk ke dalam database dan itu menjadi suatu pelaporan yang lebih sahih. Kemudian yang kedua adalah ini, evaluasi. Kita nggak tahu gejala meningitis apa. Nggak sadar kok ternyata ada orang yang meningitis. Dan penting kadang-kadang tata laksananya jadi terlambat kalau kita tidak sadar dengan seperti itu. Nah, per definisi kalau kita bicara meningitis, meningitis adalah peradangan pada selaput otak yang menjadi pelindung utama yang melindungi otak dan sumsum tulang belakang sampai belakang. Dan dari penyebabnya, kita bisa melihat ada meningitis bakterial, viral, jamur, atau bahkan parasit. Meningitis termasuk infeksi saraf pusat, artinya dia suatu hal yang sifatnya bahaya atau darurat medis. Bisa mengganggu usap nafas, jadi dia bisa menyebabkan adanya suatu depresi nafas karena infeksi otak yang berat, ada akumulasi cairan berlebih, hidrosefalus, ada herniasi sehingga pasien bisa gagal nafas. Nah, pertama kita yang bicara adalah tadi klasifikasi. Yang paling serius itu adalah bacterial infection. Di Indonesia, TB, meningitis. Viral bisa ringan, bisa sedang, bahkan bisa berat. Saya pernah temu kasus sejawat sendiri viral, bisa berat juga. Tapi biasanya secara umum ringan. Kadang pada pasien-pasien yang imunokompromis, diabetes yang tidak terkontrol, HIV, kemoterapi, muncul meningitis karena jamur atau parasit. Nah, dari durasi waktu, ada yang sifatnya akut, hitungan waktu, kurang dari 1 minggu, hari, kronik bisa langsung sampai lebih dari 2 minggu atau bulan bahkan. Jadi ada namanya infeksi atau meningitis bakterial, viral, jamur yang sifatnya akut maupun kronis. Nah, kita bicara yang pertama, yang bahaya tadi, bakteri. Bakteri ini paling banyak, tadi saya bilang ya, meningokokus. Nah, penyebabnya ini, Neisseria meningitis. Yang kedua, saluran nafas, pneumokokus. Paling banyak, streptokokus pneumonia. Nah, ini yang banyak pada anak-anak HIV. Haemophilus influenza type B. Ini bukan virus, walaupun tulisannya influenza, tapi ini bakteri penyebab saluran nafas atas, infeksi radang saluran nafas atas.
Kemudian yang terakhir adalah Listeria monocytogenes, di mana dia bisa melakukan penyebaran melalui darah atau kontak langsung dengan selaput mukosa yang menembus sampai ke cairan otak. Jadi intake-nya bisa masuk menembus di sana. Infeksi tempat yang lain ikut dalam darah ke atas ke otak, kemudian berubah menjadi infeksi yang di lokal otak atau infeksi di tempat lain, jaringan telinga, yang paling sering itu telinga, menembus barrier, kemudian masuk ke meningen. Virus, nah sama. Virus ini juga nggak kalah. Sedikit banyak sebenarnya. Mulai enterovirus atau virus yang banyak di dalam GI tract, Coxsackie virus, ecovirus, herpes simplex virus, HSV, Zika, ini yang mirip dengan dengue, satu family dengan dengue, tapi manifestasinya perdarahan. West Nile virus, banyak di Sub-Sahara. Kenapa kok Sub-Sahara itu beltnya meningitis? Karena virus-virus kayak gini nih, sampai diberi nama tempat ditemukan pertama kali, West Nile virus di tepi sungai Nile. Kemudian mumps, gondongan. Nah, ini sekarang musimnya banyak, Mas Bayu. Satu pasien saya itu, maaf, usia dewasa tapi gondongan semua. Tertular anaknya. Anaknya ada yang temannya demam, temannya batuk pilek, nggak dibilang untuk istirahat di rumah, disuruh masuk-masuk aja. Sekelas ketularan, gondongan semua sekelas, bapak ibu yang jemput, antar jemput dan di rumah juga ketularan. Nah, kemudian etiologi. Etiologi kita lihat dari jamur atau parasit. Nah, jamur atau parasit ada hal yang lain. Di jamur, kita punya namanya Cryptococcus neoformans. Ini penyebab paling sering adanya meningoencephalitis yang berujung pada kematian pada pasien HIV/AIDS. Yang kedua adalah Histoplasma capsulatum. Parasit, nah, Toxoplasma sama. Kami di bidang infeksi, pasien kami sebagian besar adalah pasien HIV/AIDS, makanan sehari-hari. Cryptococcus, Toxoplasma. Setiap hari kasus ini ada. Dan pasien-pasien dengan kondisi infeksi saluran nafas berat seperti ini masuk kriteria HIV/AIDS yang memang kondisinya kritis atau jelek outputnya. Kemudian atau ini amoeba khusus, Naegleia fowleri, bisa dibilang juga amoeba pemakan otak. Ini parasit ya. Siapa saja yang berisiko kena meningitis? Imunokompromis memegang peranan. Jadi kondisi-kondisi imun yang tidak baik. Artinya apa? Usia ekstrim, bayi, lansia, memang primer imunnya terganggu, HIV. Orang dengan transplantasi organ yang mendapatkan terapi supresi, mudah sekali. Kemudian riwayat infeksi telinga, pemasangan implan di trakea atau tinggalnya di tempat-tempat yang padat, asrama, militer, maaf, paling sering juga di penjara, itu juga banyak ya pasien dengan meningitis muncul di sana. Oke. Bagaimana bisa terjadi meningitis? Adanya bakteri, virus, parasit ataupun jamur, dia masuk ke dalam tubuh melalui mukosa nasofaring, saluran nafas dihirup dan lain-lain. Dari mukosa nasofaring dia menembus mukosa, masuk ke aliran darah dan melewati blood brain barrier. Mungkin pada saat dia bergejala, dia memang tidak menggunakan masker. Jadi batuk pileknya semuanya masuk ke dalam sawar otak dan ini bisa menyebabkan peradangan dan liurnya juga bisa menularkan. Batuk bersihnya bisa menularkan. Nah, setelah dia menembus meningen, maka dia akan mengaktivasi dari sel-sel imun tersebut. Sel-sel yang antiinflamasi atau proinflamasi. Yang antiinflamasi ada makrofag, neutrofil, kemudian yang proinflamasi ada IL-1, TNF-alpha. Di mana dua hal ini menyebabkan reaksi inflamasi, peradangan, tidak enak makan pada kondisi ini. Nah, jika berlangsung terus, maka ada akumulasi cairan, menimbulkan suatu edema serebral. Nah, ini yang karena meningkatkan tekanan intrakranial, gejalanya mungkin berat ya. Tidak cuma tidak sadar, akses seperti orang stroke bisa kejang. Nah, ini gejala klinis yang sering muncul pada pasien-pasien meningitis. Pertama, fever, demam, headaches, nyeri kepala, kaku kuduk. Nah, maaf, kaku kuduk bukan karena lehernya kaku karena kebanyakan nonton drakor, bukan. Dia pada waktu tidur, kepala diangkat, cenderung dagu tidak bisa menempel ke dada. Atau dipasangkan kepala itu kok ke depan, kakinya ikut keangkat. Artinya apa? Ada gangguan di
meningitisnya yang menyebabkan meningitis. apa? Radang itu menyebabkan kalau kaki ditekuk atau leher ditekuk, radang ini menyebabkan inflamasi yang nyeri sehingga pasien nggak bisa ditekuk. Nah, atau gejala-gejala yang lain banyak juga sih. Dia kadang-kadang fotofobia atau fonofobia, suara yang terlalu keras, cahaya yang terlalu terang, dia takut. Mual, muntah, cedera, bahkan kejang, dia bilang dia, atau koma, gangguan sadar. Nah, ini yang perlu kita cermati dalam mengevaluasi yang curiga pasien dengan meningitis. Yang pertama, kita harus lihat. Nah, tanda Brusinski. Brusinski itu pada waktu, maaf, lutut ditekuk, didekatkan kepala, maka dia otomatis flexi, ujungnya flexi. Tanda Kernik adalah saat melakukan pemeriksaan perkusi, lutut dengan pinggul terfleksi, ternyata panjangnya lebih banyak yang 5. Nah, karena perempuan memang seperti ini harus penting ya. Harus ada tahanan saat kaki ditekuk. Melihat pinggulnya langsung fleksi ditekuk. Bayi dan anak lebih susah. Gejala-gejala ini nggak bisa muncul dengan mudah. Hanya muncul rewel, nggak mau minum, atau kabut di kepala kan belum tutup sempurna ya, fontanel dia tampak menonjol sekali karena mulai ada peningkatan tumbuh sumbatan di situ, bahkan kejang ya, apalagi gejala non spesifik atau pilek dengannya karena kita khawatir. Nah, bagaimana mendiagnosis dari gambaran kisah tadi? Yang pertama analisis yang kita pastikan adalah identitas dari pasien dan ada risk factor apa enggak sih tadi ya, laki-laki usia tua sekali apa enggak, diabetes apa dan tidak, ada HIV atau tidak, atau ada paparan infeksi sekitarnya. Nah, setelah itu kita cek ke fisiknya. Ada apa di sana? Gejala meningismus. Apa itu gejala meningismus? Pada saat leher kita tekuk, tidak pernah saat dahulunya menyentuh ke dada. Atau tangan kita tekuk, atau kaki kita suruh jongkok, tidak bisa. Contohnya, kadang-kadang dengan gangguan dengan hipo neurologisnya. Nah, selain itu kita ngomong juga mengenai penunjang. Untuk gold standar, kita menemukan bakteri, virus, atau parasit. Cuma nggak gampang. Gold standar yang biasanya adalah suatu fungsi lumbar. Dievaluasi darah diambil dari pasien itu. Kalau kita lihat di sini, fungsi lumbar ini akan menunjukkan hal-hal penting, yaitu peningkatan tekanan CFF, kardiabis, tadi, kemudian gula yang rendah, kemudian apa namanya, proteinnya meningkat, dan terakhir leukositnya juga meningkat pada saat kita mengalami sumsum tulang BNP. Nah, kan kita tambahkan lagi darah lengkap untuk melihat apa infeksi, leukositosis muncul apa enggak. PCR penting karena memang untuk melihat DNA patogennya, Jepang masih patuh sudah PCR. Kultur darah juga bisa untuk menentukan sekali dengan bakteri. Untuk pencitraan yang disarankan adalah CT scan dan MRI karena jauh diteliti. Ini mendeteksi juga adanya hidrosefalus yang saya bilang ya, komunikan atau mengkomunikan atau ada apa hubungannya apa enggak. Kalau ada hubungannya, ini dampaknya bisa double. Nah, apa kemungkinan lain selain meningitis banyak? Apa sih bedanya meningitis sama encefalitis? Meningitis keluhannya lebih ke arah nyeri, sehingga dia masih sadar 4-5 menit. Kalau encefalitis, radangnya pada otaknya, sehingga apa? Dia nggak bisa dilatih, kognitifnya nggak bisa. Sehingga ini yang menyebabkan pasien tersebut tidak puas. Kenapa? Nah, kok bukan meningitis, kalau encefalitis sama aja misalnya, sama bahaya. Saluran otak itu bahaya. Abses otak. Nah, kadang kalau abses ini baru terbentuk, dindingnya belum tebal, susah kita mendiagnosis. Makanya akses otak itu juga penting kita evaluasi di sini. Apa pengertiannya adalah kumpulan pus dalam jaringan yang normalnya tidak banyak. Nah, kemudian demam tifoid di mana mirip gejala meningitis dan disebabkan karena ada infeksi. Apa yang kita takutkan? Komplikasi dari meningitis. Yang kita khawatirkan adalah adanya pembengkakan otak, edema seribri. Mau dia ada pembengkakan otak, secara dia, tekanan ke bawah akan tinggi. Nah, saya nggak mungkin nyari operasi yang banyak. Di balik tekanan yang tinggi tadi, ternyata kita lihat di sini banyak orang bawaan kepala, pohon dan lain sebagainya ada bisa mengolah sini. Penting kan? Itu kejang. Pasien datang dengan kejang.
456 kejang, masih kejang, kok gerak semua. Berpikirlah kalau 456 gejala di luar meningen, di luar otak. Ya, memang karena habis jalan-jalan, jadi kayak dehidrasi, elektrolitnya kurang, bisa dia kejang. Sehingga penting sekali kejang ini pada anak-anak yang masih bisa melakukan reasoning. Kemudian, kondisi terakhir, oh, sepsis. Nah, sepsis berarti ya, bahwa komplikasi dari meningitis bakterial terutama itu adalah infeksi sepsis yang ini harus dijaga baik-baik. Nah, kita sudah bahas mengenai tadi komplikasi yang akut, komplikasi yang sifatnya kronis. Mungkin kita lihat bahwa ini ada secara umum. Bahwa sama masih. Tiga hal yang penting. Antibiotik yang empiris, sesuai dengan program. Steroid, 1 kali 16. Kemudian, suara saya masih terdengar, Mas Bayu. Untuk suara aman dok di Aman ya, komputer saya, aman. ya. Buat saya yang hilang ya. Aman kok dok. Oh, rasanya aman. Oke. Iya, Oh, terus ya. Oke, masih kelihatan ya. Nah, ketutupan di slide saya, maaf Mas. Penanganan untuk umum secara umum, maka kita memberikan terapi yang sifatnya empiris dulu. Kalau dia penyebabnya bakteri, ya kasih aja dia antibakteri atau antibiotik yang bisa menembus blood-brain barrier. Contohnya ceftriaxone di sini ya. Pemberian steroid penting untuk apa? Pada waktu inflamasi, kadang muncul debris yang ini kadang-kadang bisa mempengaruhi kejang pasca infeksi dan juga komplikasi neurologis dengan steroid. Kemudian penanganan suportif, bagaimana kita memberikan terapi tambahan yang sebagai support kesehatan, bukan malah memperberat. Manajemen cairan dengan baik, wajahnya dengan baik, ventilasi. Kalau perlu, maaf, jalan-jalan pakai kursi roda boleh. Ya. Nah, ngomong mengenai yang pertama tadi, kita bisa menyimpulkan dua hal penting. Di mana meningitis ini kasusnya banyak dan kondisi yang darurat. Yang penting adalah diagnosis dan bagaimana kita menggunakan alat yang jelas. Mungkin dari saya yang pertama seperti itu, Mas Bayu, saya langsung fokus ke tata laksana yang kedua. Waktunya berjalan. Jadi, saya tentang nomor dua. Nah, saya jelaskan saja Mas ya. Sudah tahu gejalanya. Sudah kelihatan Mas? Sudah. Oke. Sudah tahu gejalanya. Nyeri kepala, demam, kemudian ada gangguan visus kadang-kadang. Nah, bagaimana kita menegakkan diagnosis tadi dengan lumbar fungsi, CT scan, MRI. Sekarang bagaimana kalau sudah tegak diagnosisnya? Apa yang kita lakukan? Karena kasusnya banyak dan dia peradangannya pada selap, otak-otak, termasuk hal yang harus dijaga. Nah, kalau di sini, terus ya, oke, Jin, cek sebentar. Nah, karena dia radangnya pada meningen, satu selaput otak, dan penyebabnya bisa bakteri, virus, jamur, dan parasit, maka fokus sebenarnya bukan hanya pada tata laksana, tapi lebih pada pencegahan. Nah, pencegahan yang paling efektif. Artinya apa? Kalau mau mencegah ya, kita nggak boleh pergi ke daerah-daerah yang belt meningitis, meningitis belt, atau daerah yang banyak meningitisnya. Karena nggak mungkin. Ibadah, jalan-jalan, atau kondisi bisnis, kita perlu ke sana. Oleh karena itu, vaksinasi yang didorong ke depan, supaya apa? Penggunaan antibiotik atau suportif lain tidak banyak. Nah, jika penyebabnya adalah bakteri, penting digunakan suatu terapi antibiotik empiris. Ya, saya tahu ini memang enak mungkin. Tapi ini pemberian antibiotik ini penting sekali untuk apa bisa menembus blood-brain barrier. Ceftriaxone, ceftriaxone dan vancomycin kalau memang ada indikasi dia suatu pseudomonas. Nah, yang kedua pilihannya adalah ampicillin. Kok masih bisa ampicillin? Jangan salah. Pada saat meningitis,
barrier pelindung otak, meningin pelindung otak itu sangat-sangat akseptan terhadap antibiotik. Jadi daripada obat-obat lama yang diberikan, yang absorb sendiri cukup baik juga. Ya. Ampisilin ini obat di mana ada kondisi meningitis atau sedang peradangan selaput otak, maka absorpsi terhadap antibiotik untuk di dalam otak jauh lebih baik. Jadi sebenarnya kalau kita lihat golongan penisilin ini akan sangat efektif dan sangat penting bagi kita semua. Hanya saja mungkin kalau belum kelihatan sekarang ini pelan-pelan. Kemudian ampisilin. Nah, ampisilin pada anak-anak sebenarnya. Kenapa ampisilin diberikan pada kasus meningitis? Ampisilin kan nggak menembus blood-brain barrier. Jangan salah dulu. Ampisilin ini pada kondisi yang meningitis, yang awalnya cuma 0,1% daya tembusnya menjadi 998% untuk daya tembusnya. Jadi meningkatnya jauh sekali di atas jika ada meningitis. Dia bisa pindah translokasi. Kalau terpaksa pasien kejang, sesek luar biasa. Steroid ada tempat ini, berikan terapi dulu. Nah, untuk virus berbeda. Virus lebih utama untuk suportif. Terapinya suportif, rehidrasi, dan lain-lain. Kenapa? Untuk antiviral ini nggak banyak. Sebenarnya untuk meningitis yang disebabkan oleh herpes zoster ini sudah ada. Hanya saja kebanyakan memang oral. Jadi aciclovir dan lain-lain. Dan biasanya kalau kita berikan prognosisnya lebih baik dibandingkan dengan apa memamut anak kecil. Nah, kemudian ini khasnya Indonesia, meningitis tuberculosis. Terapinya jelas, dia mendapatkan 4 FDC selama 4 bulan dan 2 bulan 2 FDC. Nah, kita di sini, jika ada meningitis, maka termasuk TB yang berat, masih ada tempat untuk penggunaan steroid. Kalau kita dari bidang infeksi masih berikan obat-obat OAT 4 INH 4 Ivermectin tirosinamidnya separuh yang kebetulan satu. Nah, bagaimana kalau muncul komplikasi kejang? Tadi kan dibilangnya ada kejang, ada edema sendiri. Kalau kejang, pasti proper-kan posisi, tarik atau pindahkan ke tempat yang lebih aman buat pasien, berikan analgetik dan terapi antitonsilan. Kalau ada edema serebral bengkak di otak, dobel, matanya dobel dan lainnya, maka diberikan manitol atau salim yang sifatnya hipertonik untuk menurunkan tekanan di dalam darah, menarik absorben. Nah, ini yang saya tadi kan, begitu kita telat masih steroid, debrisnya banyak sehingga menjadi suatu hidrosefalus. Dan penanganan pemasangan ini penting untuk hidrosefalus. Karena menyebabkan gangguan hearing loss. Nah, untuk kontak erat, bagaimana kita mencegah yang penting satu, profilaksis minum antibiotik profilaksis. Yang kedua, untuk saat kontak erat, misalnya pasiennya kontaknya dari obat yang lain, karena malam, maka tolong obat-obat yang di atas ini sebaiknya dihindari dulu karena maksimal 5 hari harus evaluasi, yang lain diberikan. Nah, penting sekali bahwa vaksin di Jakarta sudah banyak masih diberikan ke orang-orang rumah yang tinggalnya bersama dia terkait dengan risiko penularan dan diisolasi jika kondisi kondisi khusus misalnya TB yang meningitis, meningokokus, stroke, lompat dan lain-lain. Kita melihat aman terus ya dari kiri ke kanan harus selalu balance. Nah, vaksinasi bisa menjadi dua hal, pendidikan primer maupun sekunder. Primer jika sebelumnya dia belum pernah vaksin herpes, metode paling efektif. Kenapa? Risiko untuk kita rendah. Ini di vaksin HIV ini ada wajib imunisasi mencegah meningitis apa aja kan? Vaksinnya ada di apa pneumonia ini. Apakah ada masalah di sini? Tidak ya, mana? Nah, vaksin tujuannya ada satu, mencegah infeksi. Tidak semuanya bisa campur, tapi dari beberapa hal yang sudah ada, yang paling banyak kita adalah Neisseria meningitis. Beberapa jenis vaksin, dimana meningokokus, di mana meningokokus ini, kalau yang meningokokus ACVV, melindungi 4 dari 4 jenis serotip. Juga harus melindungi kulit kita. Bukan berarti berai kalau orang kita, orang Indonesia punya Jawa ya bilangnya berai, enggak. Untuk kesehatan bersama. Kemudian perlu
orang tua itu menyarankan anaknya untuk tempat tinggal lewatnya lain. Soalnya memang kadang-kadang kondisi sudah naik turun, Pak. Ini contoh bentuk injeksi yang sifatnya apa hanya dengan blood smear dan dengan ini dengan beberapa tempat ekstra aja. Nah, untuk bakteri yang lain, ternyata pneumokokus adalah satu predileksi untuk vaksin. Nah, pneumokokus ini diberikan apa? PCV 13, yaitu pneumokokal, kemudian conjugate, kemudian untuk anak-anak, lansia dan orang tua yang kondisi medis tertentu itu boleh. Ada undangan ya. Nah, aman. PCV 13 isinya nggak sama dengan PCV 23. Beberapa PCV harus di booster. Kalau yang 23 ini lebih lama booster ini. Ini penyebabnya, semua bakteri. Ada pneumokokal, ada yang lain-lain. Untuk yang PSV 23, ada pneumokokal polisakarida, kemudian ada orang kondisi medis khusus, dan serotak untuk salah satu hal yang kita temukan kalau bayaran seperti ini. Kemudian vaksin HIV. Nah, ini lupa kita. Nah, sudah meningitis, sudah. Kemudian typhoid sudah. Ini ternyata dia kena karang gigi. Nah, sakitnya di Jepang. Mahal vaksin HIV. Vaksin HIV itu vaksin spread hemofilus influenza. Diberikan ke anak-anak, kemudian diberikan dan diberikan yang terus secara signifikan jika memang terpapar dengan apa ini panjang waktu yang panjang. Nah, vaksin itu terjadwal. Program yang sudah jalan saat ini adalah program yang sifatnya nasional. Kita lihat untuk yang pertama awal anak di bawah 5 tahun, yaitu antara 2, 4, sampai 6 tahun. Dan dosis booster terakhir di usia 12 sampai 15 tahun. Nah, PCV 13 ini untuk usia 2 tahun dengan posisi yang PCV 13. Ini meninggal diberikan usia 2 tahun sebelum dianalisis dengan booster tahun 2016 2015. Ini penting. Nah, vaksin meningokokus penting juga. Semua mobil risiko tinggi wajib ada meningokokus. Seperti pelaku jangan juga sama. Bisa. Nah, kemudian cegahan sekunder. Tadi primer, belum pernah sakit, dicegah. Sekarang yang sekunder. Jadi sudah pernah sakit, sembuh, jangan sampai terulang. Pemeriksaan audio pada anak-anak situasi sembuh yang dari meningitis. Kemudian rehabilitasi neurologis dan kalau yang mengalami defisit diperbaiki secara fisioterapi. Nah, bagaimana tantangan dalam memberikan terapi pada meningitis? Cakupan vaksinnya nggak banyak, beda dengan COVID. Jadi kadang-kadang karena jumlah vaksinnya memang nggak disarankan resmi, tapi harus tanggung sendiri dan harganya lebih mahal, 2,8, maka cakupan vaksinasinya nggak terlalu banyak. Effort dari masyarakat sudah mulai muncul. Karena mereka paham ada harapan untuk ini, kesadaran terhadap vaksinasi membaik. Deteksi dini yang sejak muda yang masih tinggi, nanti kita kontrol dengan bisoprolol, ketemu ke dia nanti di poli jantung untuk melihat ada gangguan tidak dengan pencernaannya. Sehingga kesimpulan untuk terlaksana ini, pendekatan medisnya perlu fokusnya pada apa? Pencegahan komplikasi. Dan yang paling efektif adalah melalui vaksinasi, kemudian Indonesia aman-aman. Ini demikian dari yang kedua. Dan terakhir adalah terkait dengan ini. Bagaimana kalau kita ngomong masalah populasi khusus. Tidak semua orang yang meningitis bisa layak dikasih terapi menghamil yang terkait ini secara pendahuluan. Sekali lagi kasusnya banyak. Pada chapter ini kita akan apa istilahnya? Kita akan meningitis kasusnya juga banyak. Nah, fokus utamanya pencegahan adalah dengan vaksinasi karena terbukti efektif dan mudah. Beda kalau kita memberikan terapi obat yang lama, ini cuma sekali dan efektif mudah. Nah,
apa sih perlunya vaksin meningitis ini? Kalau kita lihat bahwa langkah effort yang bisa menyelamatkan kemarin dari pandemi adalah satunya vaksin. Begitu ada vaksin, kasusnya turun sangat banyak. Padahal belum semua terpapar. Saya mikirnya kalau orang nggak kena vaksin, berarti berada di tengah-tengah lingkungan yang berbeda sama sekali. Jadi sebenarnya soal ketenggelaman. Kita harus penting sekali, jangan sampai ada yang meningitis. Vaksin sudah terbukti bahwa suatu hal yang sifatnya aman dan bisa dipakai untuk kondisi jangka waktu lama. Nah, langkah paling efektifnya adalah penggunaan ya, tak merah-merah dulu ya. Ya, mohon maaf ya kalau jadinya bahwa kalau kita lihat vaksin itu Permisi, Dokter Heri. Ini screen-nya masih diterima Oh, ya, belum. Bapak? Gitu. Belum ya? Proses-proses. Sebenarnya masih di sini. Saya izin untuk. Saya tidak punya. Oh, bukan. Sepertinya ke sini ya, Mas ya. Sudah kelihatan, Mas ya? Sudah kelihatan dong. Oke, saya. Oke. Nah, sekali lagi, Mas ya, bahwa tidak semua bisa diberikan vaksin dengan proper. Artinya apa? Ada kondisi-kondisi yang menyebabkan itu harus hati-hati memberikan vaksin. Karena tujuannya untuk melindungi, jangan sampai tujuan yang melindungi ini justru nanti menjadi celah, sehingga pasiennya menjadi turun kondisinya. Nah, kalau kita ngomong seperti ini, nah, begitu ada banyak kasus, maka fokus vaksin ini harus segera disegerakan supaya apa? Mengurangi insiden sakit. Nah, apa pentingnya seperti ini? Nah, keefektifan vaksin terbukti hampir sama dengan cuci tangan. Bisa menurunkan rate penularan sampai lebih dari 80%. Jadi vaksin ini efektif mencegah meningitis yang dibangun oleh beberapa bakteri tergantung isi vaksin. Ada bakteri seperti Neisseria meningitidis, Streptococcus pneumoniae, dan HIV. Jadi vaksinnya apa, nanti yang dilirik juga hal yang sama. Tapi beberapa orang tertentu hati-hati menggunakan vaksin. Kadang-kadang dia diberikan vaksin tidak terpicu antibodinya. Karena apa? Orang dengan imunokompromis, orang dengan gangguan limfa, asplenia, atau ada gangguan peradangan, anak atau bayi, lansia, dan penyakit kronis. Nah, kita ngomong mengenai imunokompromis. Kalau di sini, HIV/AIDS ini paling banyak sebenarnya untuk imunokompromis. Apa orang-orang dengan penggunaan jamu, steroid, pil pegelinu jangka panjang. Nah, itu harus hati-hati. Ini yang berisiko menjadi meningitis. Dan yang paling sering adalah Streptococcus pneumonia dan meningitis. Tapi ingat, Indonesia ini IB-nya banyak. Jadi kalau tidak membaik dengan terapi yang adekuat, pertimbangkan untuk menggunakan OAT pada pasien tersebut. Nah, vaksin apa yang diberikan? Kita punya vaksin pneumokokus pada imunokompromis yang bisa diberikan. PCV 13 dan PPSP 23. Artinya apa? Yang ini untuk booster, yang ini untuk primer, yang ini untuk booster. Yang dilindungi malah lebih banyak. Kalau ada PCV 32 atau 2 PCV 19, mungkin lebih banyak lagi. Tapi obatnya yang nggak ada. Nah, kemudian orang-orang dengan gangguan limpa, yang nggak ada limpanya. Ya, limpa akan meningkatkan resiko infeksi kalau dia tidak berfungsi. Baik untuk bakteri yang kapsular maupun yang tidak, yaitu meningitis membutuhkan dokter. Lagi kita lihat bahwa di sana banyak sekali paparan meningitis yang ya. Vaksinasi yang dipakai adalah apa? Vaksinasi meningokokus, pneumokokus, dan HIV yang diberikan sebelum atau setelah spenektomi. Nah, anak dan bayi sama ini ya, karena sistem imunnya belum sempurna, belum matang, kita pada anak memberikan apa? HIB, hemofilus B, influenza, PCV 13 bisa, kemudian vaksin meningokokus yang mencegah risiko adanya meningitis. Lansia, karena lansia itu semakin lanjut usia, itu risiko paparannya makin banyak karena imunokompromis, defek-defek tertentu, telinga yang jadi sumbernya. Disarankan mendapatkan terapi untuk PPSV atau PCV, PCV atau PSV. Ini kurang lebih artinya saya kita 8-10 hari.
Ini penting sekali bahwa vaksin ini harus segera diberikan jika memang masuk ke dalam kriteria risiko tadi. Populasi khusus, apa itu orang-orang dengan gangguan organ, gangguan hati, liver, diabetes, kronisitas yang lain, infeksi, dan lainnya. Kemudian untuk apa, vaksin yang pneumokokus dan pneumokokus bisa untuk populasi juga. Jadi sifatnya saling tumpang tindih protektifnya. Nah, untuk itu, pada waktu berpergian, kita mengenal istilah transfer medicine atau hal-hal terkait kesehatan perjalanan. Nah, cabang kedokteran yang berfokus pada kesehatan wisatawan, ini vaksin ya, ini penting untuk mengisi ini. Dan orang-orang yang berpergian dari Belt meningitis di Afrika itu sudah risiko utama. Ini sudah sangat baik sekali kalau memang kejadian dengan baik. Ya. Vaksinasi meningokokus untuk wisatawan penting. Kalau kita lihat area-area yang dikunjungi daerah Sub-Sahara atau Afrika harus masuk dengan vaksin. Kemudian yang diberikan adalah vaksin MVASV yang datang dari luar kota untuk menghadiri karena itu. Nah, untuk wisata religi, nah karena ini adalah area-area yang tadi saya bilang untuk tensi meningitis tinggi, semua vaksinasi terkait meningitis diberikan. Ya. Dan minimal pokoknya kan sebelum berangkat, 10 hari sebelum berangkat harus masuk. Supaya apa? Ada jeda waktu untuk menaikkan respon imun. Kita punya jenis vaksin di sini. Ada men A atau men B. Kita lihat yang A itu berfungsi untuk melindungi yang lain, kemudian menyebabkan epidemiologi di Afrika. Kalau yang B melindungi organisasi yang lain, kemudian kalau perlu memang konteks dokteran yang wisata. Ini sangat penting sekali untuk membuat wahana di tempat penyakit dalam sini. Nah, kemudian untuk itu perlu suatu sertifikasi internasional. Kita punya ICV, International Certified Vaccination yang diberikan kepada pasien dan ada stempel badge dari penggunaan vaksin tersebut ditempel di dalam status yang banyak dia. Ya. Sertifikatnya penting untuk apa memastikan yang masuk ke negara itu tidak memiliki penyakit yang lain. Nah, apa yang hambatannya untuk kedokteran wisata? Banyak yang nggak patuh. Karena apa? Nggak menyadari pentingnya. Pergi ya pergi, malah pergi. Kalau orang pengen irit, seperti itu. Dan akses vaksin, tidak semuanya punya vaksin. Influenza, vaksin HIV, nggak semuanya. Atau pentingnya edukasi. Atau tambahan ilmu untuk pasien supaya dia yakin. Nah, saya kesimpulan bahwa pada polisi khusus ini penting sekali untuk mencegah meningitis yang fatal. Kemudian pada hal-hal yang sifatnya bepergian ke tempat risiko tinggi harus diberikan pencegahan supaya tidak menjadi sesuatu yang fatal. Dari saya mungkin demikian, Mas Bayu. Jika ada diskusi atau pertanyaan, kami persilahkan. Oke, mohon izin saya add spotlight. Oke, ya. Oke, teman-teman, itu tadi materi yang pertama yang sudah disampaikan oleh Dr. Heri Sutanto ya, teman-teman. Ada satu hal yang selalu saya highlight. Kalau mohon izin saya mau ganti jaringan dulu karena unstable ini. Ya, suara saya juga kecil ternyata, baru baca di chat ini suaranya mengecil. Oke. Oke, mohon maaf teman-teman, saya harus ganti jaringan dulu. Tadi materi pertama sudah saya disampaikan oleh Dr. Heri dan satu hal yang saya highlight terus-menerus kalau Dr. Heri menyampaikan materi adalah kehati-hatian dalam penggunaan antibiotik dan vaksin ini adalah salah satu hal untuk mencegah agar penggunaan antibiotik ini berkurang. Wah, Ya. ini bagus banget. Khususnya kalau kita ingat-ingat webinar lalu ya teman-teman, barangkali ada yang ingat, Dr. Heri bilang tentang resisten antibiotik itu sendiri yang sangat berbahaya apabila penggunaan antibiotik ini dilakukan tanpa ada resep dari tenaga medis khususnya dokter. Dan ini menjadi satu hal baru lagi ilmu bagi kita khususnya dalam edukasi atau memberikan vaksin meningitis pada pasien. Oke teman-teman, saya langsung buka kolom tanya jawab.
Untuk chat sudah saya berikan, atau mungkin teman-teman mau tanya melalui angkat tangan dan on mic, saya akan kasihkan izin. Silakan, teman-teman. Kalau di awal saya dengar dari dokter Heri ada ini ya dok ya, ada satu hal yang baru nih, penyakit gondongan teman-teman. Gondongan itu kalau di Yes. Malang, gondongan itu bahasa Indonesia ya teman-teman ya, atau nggak tahu teman-teman. Gondongan itu yang bengkak di sini ya dok ya. Mams, betul. Dan ini temukan di banyak anak SD. Wah, ini salah satu berita yang harus kita waspadai bareng-bareng teman-teman. Gimana teman-teman? Apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita bisa lanjut ke materi yang selanjutnya nih. Oke, mungkin dari teman-teman tidak ada ya. Saya undang dulu teman-teman buat on cam nih. Saya akan foto terlebih dahulu buat foto kita panitia. Oh, ini ada pertanyaan nih di kolom chat. Wah, ini ya tadi ya dari Kak Mauri Wijaya. Mohon maaf teman-teman, saya bacakan dulu sebelum kita foto, lalu ada closing statement dari Dr. Harry. Satu pertanyaan aja ya, dari Kak Mauri Wijaya. Apa beda vaksin PCV 13 dan PSV 23, Dr. Harry? Baik, terima kasih. Pertanyaan yang baik sekali. Sama-sama untuk pneumokokal, tapi yang PCV itu sifatnya untuk primer. Jadi, kalau diberikan PCSV, dia memori selnya nggak panjang. Artinya apa? Kalau kita memberikan secara betul, harusnya PCV dulu, dia memorinya akan panjang, kemudian diperkaya dengan PPSV. Artinya apa? Yang satu conjugate, yang satu vaksin dengan metode yang berbeda, tetapi dia isinya lebih banyak. Tapi kalau kita berikan yang PPSV, itu memori selnya nggak banyak. Jadi setahun, 2 tahun, kadang perlu booster. Jadi kita berikan PCV dulu, PCV 13, atau sekarang yang baru ya, PCV 15. Kemudian setahun kemudian, kita berikan PPSV yang 23, atau bahkan sekarang lebih banyak lagi, yaitu PPSV 29, dan lain-lain. Jadi untuk meningkatkan spektrum dengan urutan yang tepat. Demikian. Nah, itu ya jawaban dari Dr. Heri terhadap pertanyaan dari Kak Mauri Wijaya. Wah, ini satu keluar lagi nih. Oke lah, sudah ketik panjang-panjang ya. Nggak apa-apa ya, teman-teman. Saya akan bacakan nih, berapa lama jangka waktu pemberian vaksin meningitis setelah umroh untuk bisa umroh kembali? Bagaimana memilih jenis vaksin meningitis saat mau umroh? Apakah setiap bepergian ke luar negeri harus vaksin, walau negara tujuan tidak mewajibkan, dokter? Baik, Bagaimana, dokter? berbicara mengenai perjalanan, kita nggak bisa memastikan apa yang terjadi selama kita dalam perjalanan. Artinya apa? Paparan itu tidak hanya pada daerah yang dituju. Misalnya, kita mau ke Eropa. Di Eropa mungkin penyakit virus nggak banyak, penyakit bakteri nggak banyak. Tetapi di perjalanan, kita bersama dengan banyak orang, mungkin pesawat, mungkin kapal, dalam waktu yang sangat lama. Sehingga tertular bisa dalam perjalanan. Oleh karena itu, vaksin dianjurkan. Banyak manfaatnya, tetapi pada kondisi tertentu nggak bisa wajib karena biaya. Artinya apa? Lebih baik vaksin daripada tidak vaksin, kalau ada kesempatan. Kemudian, kalau dia tidak mencarikan vaksin, apakah nanti tidak mubazir vaksinnya kita pergunakan? Vaksinnya ada beberapa yang melindunginya lebih dari setahun. Meningitis itu bisa sampai 3 tahun, Bapak Ibu. Jadi kalau pada waktu kita umroh ke Tanah Suci, itu yang kita pakai adalah vaksin yang karena virus. Karena tadi ya, meningitis belt yang di daerah Sahara itu karena banyak virusnya. Jadi kita pakai Menaktra, yang ada di Indonesia adalah Menaktra. Suntik 2 minggu sebelum berangkat. Jangan nyuntiknya mepet, besok berangkat sekarang divaksin. Belum sekolah antibodinya, sudah terpapar, disuruh perang. Kalah nanti, tertular dia. Jadi, kasih sih kesempatan 2 minggu paling paling ideal, paling mepet. Bisa lebih panjang, lebih jauh lagi, sebulan sebelum berangkat, 3 bulan sebelum berangkat, tak masalah. Tapi paling dekat dengan waktu keberangkatan adalah 2 minggu, supaya muncul antibodinya. Demikian, ya. Oke, itu tadi ya pertanyaan dari Apoteker Mary. Terima kasih untuk pertanyaannya. Oke, teman-teman, saya undang teman-teman buat on cam terlebih dahulu. Barangkali ada yang bisa on cam atau mungkin masih di pelayanan, nggak apa-apa ya. Saya akan foto dulu buat panitia. Oke, satu, bentar, ini banyak yang on cam. Wah.
Ini ada Kak Riauzi, ini lagi pelayanan ini Kak Riauzi. Kak Riauzi, waduh, Oke, semangat ya Kak. Oke, sebentar. satu, dua, tiga. Bentar, iya. Selanjutnya, satu, dua, tiga. Enggak apa ada. Oke, sudah ya teman-teman. Dokter Heri, sebelum meninggalkan webinar kali ini, saya mohon izin, apakah ada closing statement nih bagi kita sebagai tenaga kesehatan, khususnya menyikapi vaksin meningitis ini sendiri? Bagaimana dok? Oke, baik, terima kasih Mas Bayu atas kesempatannya. Sekali lagi, vaksin adalah investasi. Vaksin itu bukan untuk apa ya sifatnya ya, untuk lini pertama dalam menanggulangi suatu penyakit infeksi. Tapi dia investasi untuk apa? Mengendalikan infeksi ini. Semakin banyak yang divaksin, tidak hanya melindungi diri sendiri, tapi melindungi orang di sekitar kita. Artinya apa? Kalau kita terlindung, saya nggak akan menulari orang tua saya nggak akan menulari anak-anak saya. Artinya apa? Jika memungkinkan sebanyak mungkin yang divaksin akan lebih baik daripada satu dua orang yang divaksin. Dan investasi ini penting untuk apa? Untuk mencegah atau mengurangi biaya-biaya lain terkait kesehatan yang tidak perlu. Harus opname, harus beli obat minum, harus beli penghilang nyeri, harus beli antibiotik, dan lain-lain. Dari saya demikian, Mas Bayu, ya, sehingga tidak pernah salah kalau kita divaksin. Vaksin apapun itu, sesuai dengan indikasi. Terima kasih. Oke, terima kasih Dokter Heri buat materi pertama sampai di GNS sampai di closing statementnya. Monggo dok, apabila ada kegiatan lain, saya undang teman-teman untuk masuk ke materi yang kedua. Sekali lagi terima kasih, boleh Terima kita kasih kasih tepuk Mas Bayu, tangan terima kasih teman-teman semuanya. ke Dokter Heri. Oke dokter, monggo dok. Oke, teman-teman, seperti yang Dokter Heri tadi bilang ya, vaksin adalah lini pertama untuk melindungi seseorang serta untuk mencegah penyebaran penyakitnya. Dan kita akan masuk langsung ya, teman-teman, ke materi yang kedua. Pastinya ini akan menambah ilmu kita mengenai vaksin. Kalau tadi kita dengar dari sisi medisnya, ilmu pengetahuan dari Dokter Heri sebagai spesialis penyakit dalam. Kalau kali ini materi yang kedua, kita akan ngomongin vaksin bareng penyedianya. Bareng yang bikin, teman-teman yang bikin ini ya. Teman-teman dari farmasi ini yang bikin vaksin. Oke, saya langsung aja panggil apoteker Martinus Perangin Angin, atau biasa kita panggil apoteker Martin. Beliau sudah ada di tempat nih, teman-teman. Kalau saya lihat, nah ini beliau ya. Saya remove terlebih dahulu. Saya sudah jadikan co-host. Oke. Selamat siang, apoteker Martin. Boleh dicek dulu mikrofonnya, apoteker? Atau masih belum co-host? Oh, mohon maaf, masih belum co-host. Oke, sudah, apoteker Martin. Boleh dicek. Ya, selamat siang, Mas Bayu. Selamat siang, apoteker Martin. Bagaimana nih kabarnya, apoteker Martin? Ya, sehat. Sehat di rumah sakit. Oke, untuk materi yang kedua, kita akan ngomongin vaksin ini, teman-teman, dari sudut pandang apoteker, yaitu apoteker Martinus Perangin-Angin. Seperti materi yang pertama tadi, kita akan mendengarkan materi selama 60 menit, lalu kita akan langsung lanjutkan tanya-jawab. Untuk sekarang, ini kolom chat saya buka, teman-teman. Barangkali di tengah-tengah materinya apoteker Martin ini ada pertanyaan. Silahkan kalau ingin bertanya. Oke, mungkin itu saja briefing dari saya, apoteker Martin. Untuk materi yang kedua, langsung saja kepada apoteker Martinus Perangin-Angin. Waktu dan tempat saya, silahkan. Monggo. Apakah slide saya sudah terlihat, Mas Bayu? Baik, mudah-mudahan sudah terlihat ya. Selamat siang, Bapak Ibu sekalian. Ini di jam-jam rawan, di jam-jam siang, saya akan menyampaikan materi saya tentang vaksin meningitis sebagai pencegahan primer. Ya, tadi sebenarnya sudah disampaikan oleh narasumber sebelumnya, sebenarnya mungkin hanya saya akan mengulang gitu ya, karena yang saya akan sampaikan ini sebenarnya tadi sudah disampaikan gitu.
Ya, mudah-mudahan nanti dengan waktu yang singkat ini, mungkin saya tidak akan sampai 60 menit karena materinya tidak cukup banyak, tapi mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Perkenalkan, saya Martin, Magister Farmasi Klinik. Saya bekerja di Rumah Sakit Immanuel W. Halim, Bandar Lampung, Kepala Farmasi, dan sudah tersertifikasi sebagai DOT dari Farmasis National Vaccine Program gitu ya. Mungkin ada yang belum kenal atau baru pertama kali ikut IMC gitu ya, karena beberapa kali saya juga memberikan materi di sini. Saya bekerja di Rumah Sakit Immanuel juga sebagai dosen praktisi di Universitas Malahayati dan Poltekkes Kementerian Tanjung Karang. Saya lulus dari Universitas Airlangga, Surabaya. Teman-teman yang mau kontak bisa di WA, ini apa namanya, nomor WA saya, kemudian ini sosial media, Instagram, kemudian saya tinggal di Bandar Lampung gitu ya. Mudah-mudahan kalau misalnya ada yang perlu dibutuhkan atau informasi terkait materi hari ini atau hal yang lain bisa menghubungi saya. Baik, Bapak Ibu sekalian, siang hari ini ya, di waktu yang sangat apa ini, yang membuat suasana ngantuk gitu ya, jam-jam rawan, saya diberikan materi untuk menyampaikan meningitis atau meningokokus. Kalau dulu saya pelajari supaya saya mudah mengingat penyakit-penyakit adalah semua terminologi medis yang berhierarkis gitu diajari bahwa itu terjadi inflamasi atau peradangan. Jadi kalau misalnya meningitis berarti terjadi peradangan pada meningo atau di otak gitu ya, meningokokus. Kalau hepatitis berarti terjadi peradangan di hepar, di hati. Sinusitis berarti terjadi peradangan di sinus gitu ya. Jadi terminologinya memang begitu. Jadi kalau ada penyakit yang datangannya tis, itu biasanya terjadi inflamasi atau peradangan. Dulu saya juga belum paham terkait penyakit meningitis gitu ya. Saya berpikir kalau meningitis itu adalah pasien HIV gitu ya. Orang yang terkena meningitis itu pasti tertularnya dari HIV. Saya berpikirnya begitu. Ternyata memang meningitis itu banyak faktor. Artinya otak itu terjadi inflamasi atau pembengkakan itu bisa banyak faktor. Salah satunya yang kita pelajari hari ini adalah karena virus ya. Nah, meningitis atau meningokokus merupakan peradangan pada selaput pelindung otak atau meningen dan saraf tulang belakang disebabkan oleh infeksi. Nah, kata kuncinya adalah infeksi paling banyak terjadi dari bakteri meningokokus atau Neisseria meningitidis. Tadi dijelaskan oleh dokter sebelumnya bahwa ada banyak sekali bakteri bahkan virus yang menyebabkan terjadinya meningitis atau peradangan pada meningo atau meningen gitu ya. Tetapi yang paling sering terjadi adalah Neisseria meningitidis. Ditularkan melalui droplet atau permukaan benda yang terkontaminasi droplet tersebut. Nah, perlu diketahui bahwa terdapat 6 serogroup atau kelompok bakteri yang berkerabat dekat dari Neisseria meningitidis yang menyebabkan sebagian besar penyakit ini di dunia. Ada serogroup A, B, C, W, X, dan Y. Inilah juga dasar cikal bakal kenapa vaksin dibuat berdasarkan serogroup ini. Sebagian besar vaksin yang ada di pasaran merupakan bakteri yang diinaktifkan atau bakteri yang nonaktif. Bisa dilihat sendiri bahwa di Asia untuk Neisseria yang paling banyak yang ada beredar adalah A, C, dan W. Makanya nanti vaksinnya pun yang diproduksi di Indonesia itu sebagian besar adalah dari serogroup A, C, dan W. Yang B jarang sekali ada di Asia, maka vaksin yang digunakan di Indonesia atau yang di Asia itu yang serogroup B itu jarang sekali. Maka vaksinnya pun nanti sebagian besar kombinasi antara serogroup A, B, A, C, W, dan Y. Kemudian kalau B dia terpisah sendiri karena memang jarang terjadi. Tadi disebutkan oleh narasumber pertama bahwa untuk yang tipe B itu biasanya untuk pelancong atau traveler gitu ya. Tapi kalau untuk yang haji biasanya yang kita gunakan adalah A, C, dan W. Nanti kita lihat vaksinnya. Dan ini yang kalau di Asia sendiri yang paling banyak beredar adalah bakteri A, C, dan W. Nah, apa yang menjadi gejalanya? Sebenarnya gejalanya tidak spesifik ya. Gejala simptomatisnya tidak spesifik seperti demam, kemudian batuk, sakit kepala, mudah mengantuk, bintik merah, sensitif terhadap cahaya atau fotofobia,
kemudian kebingungan, kemudian kejang, ya. Tapi sekali lagi kita tidak bisa self-diagnose karena memang diagnosanya ini perlu pemeriksaan yaitu CT scan sehingga melihat apakah terjadi pembesaran atau inflamasi pada otak. Jadi kalau dari gejala ini tidak spesifik, Bapak Ibu. Jadi walaupun nanti muncul gejala ini, belum tentu terjadi meningitis, bisa jadi terjadi penyakit-penyakit yang lain. Gejala-gejala yang lain seperti gangguan berpikir, gangguan bicara, gangguan penglihatan, ketelian, dan kelumpuhan. Kemudian sering sekali meningitis ini dapat berubah menjadi fatal dan cepat dan dapat mengakibatkan kematian. Ini yang kita takutkan. Nah, mengapa perlu vaksin meningitis? Tadi disampaikan bahwa vaksin ini merupakan investasi atau vaksin ini merupakan pencegahan, bukan pengobatan. Jadi yang sebagian besar meningitis ini memang digunakan pada kelompok yang akan haji atau umroh. Kenapa? Karena memang akan bertemu dengan berbagai suku bangsa yang ada di Mekah gitu ya, di Arab, berkumpul dari beberapa negara gitu ya. Nah, tempat haji atau umroh ini merupakan tempat beribadah yang banyak orang dari seluruh belahan dunia dan akan mungkin membawa virus. Sehingga kita harus mencegahnya supaya tidak tertular gitu. Sebenarnya selain untuk haji dan umrah, traveler ini juga ada beberapa negara yang mewajibkan untuk masuk ke negaranya syaratnya adalah vaksin meningitis. Tetapi kalau untuk haji dan umrah, kalau kita misalnya peserta dari Indonesia, maka kita wajib mendapatkan vaksin meningitis ya, biasanya nanti dikasih sertifikat atau kita sebut dengan yellow card atau kartu kuning gitu ya, kalau kita sudah divaksin meningitis. Nah, outbreak meningitis ini kerap ditemukan di populasi kerumunan seperti jemaah haji. Penularannya melalui droplet, aktivitasnya tinggi pada berkerumunan tanpa menggunakan prokes, sehingga apa namanya, kita melakukan perlu melakukan pencegahan sedini mungkin ya. Infeksi dari Neisseria meningitis ini 1% 40% lebih rendah, namun tidak berbeda dengan saat haji. Jadi bisa sebenarnya mau umroh mau haji itu sama aja. Makanya Indonesia menetapkan, Kementerian Agama menetapkan kalau Bapak Ibu atau teman-teman berencana untuk haji atau umroh, vaksin meningitis merupakan syarat untuk pergi haji atau umroh. Nah, ada istilah meningitis belt, yaitu di daerah-daerah sub-Sahara. Tadi disampaikan bahwa di daerah sepanjang Kuil Nil, Sungai Nil merupakan daerah-daerah yang apa namanya banyak sekali menularkan atau resiko tinggi untuk meningitis. Satu kasus meningitis per 100 orang di rentang Desember sampai Juni per tahunnya. 5% atau sekitar 20 juta penduduk negara di area meningitis belt berpotensi karier. Durasi rata-rata seorang menjadi karier 2,9 bulan dan jemaah umroh dan haji dari Nigeria dan Sudan itu sekitar kurang lebih 10% dari total jemaah haji. Jadi ini yang perlu kita waspadai atau perlu kita cegah penularannya. Nah, meningitis pada jemaah umroh haji di Indonesia, waktu itu terjadi kasus di Indonesia itu sekitar 7,7% di tahun 2001, namun sekarang sudah 0% untuk jemaah haji dan umroh yang berangkat ke apa namanya ke Mekah. Karena terjadi penurunan karena akibat vaksin. Jadi memang penggunaan vaksin meningitis pada program haji dan umroh ini sangat apa namanya efektif untuk mencegah terjadinya meningitis gitu ya. Nah, berbeda dengan negara-negara yang tidak mewajibkan ya, seperti Malaysia itu tidak mewajibkan. Jadi Pak Ibu kalau berangkat haji atau umroh dari negara Malaysia, maka vaksin meningitis tidak diwajibkan, tetapi di Indonesia itu diwajibkan. Nah, bisa Bapak Ibu dilihat dari nanti materinya bisa dibaca, lihat dari beberapa penelitian jurnal yang ada di sini bahwa ada perbedaan yang signifikan dari negara Indonesia yang mewajibkan vaksin meningitis dibandingkan dengan negara-negara yang tidak mewajibkan, artinya sukarela. Jadi kalau misalnya di Indonesia ini diwajibkan, maka penurunannya sampai 0%. Angka kejadian meningitis saat pulang umroh atau pulang haji ya, nanti bisa dibaca. Nah, bagaimana pemberian vaksin di Indonesia? Menurut Permenkes RI nomor 12 tahun 2017 tentang penyelenggaraan imunisasi, sebenarnya ada banyak vaksin yang ada beredar di Indonesia, maka vaksin meningitis ini masuk ke dalam kategori imunisasi khusus dari vaksin program pemerintah. Ini kalau untuk vaksin meningitis ini kita tidak bisa melakukannya secara reguler, tetapi di apa namanya difasilitasi oleh pemerintah. Makanya Bapak Ibu nanti kalau misalnya naik
haji atau umroh ini tepatnya ini tidak semua rumah sakit bisa melayani karena ini merupakan imunisasi program. Biasanya kalau kami di rumah di Manuel ini hanya bisa dilakukan di apa namanya layanan-layanan pelabuhan yang memang sentra vaksin untuk vaksin meningitis. Jadi tidak semua rumah sakit bisa melayani untuk vaksin vaksin umroh dan haji gitu ya. Jadi sudah ditentukan oleh pemerintah nakes atau layanan kesehatan yang bisa melayani imunisasi program ini. Ini sama seperti imunisasi BCG untuk TBC, kemudian polio itu di apa namanya di program oleh pemerintah ya. Jadi tidak bisa dibeli sendiri. Oke. Kemudian pemberian vaksin meningitis menurut PMK 12 tahun 2017 ini tujuannya adalah melindungi seseorang dan masyarakat terhadap penyakit tertentu, makanya dia masuk dalam program khusus. Contohnya adalah persiapan keberangkatan haji dan umroh, persiapan perjalanan menuju dan negara endemis penyakit tertentu dan kondisi kejadian luar biasa, wabah atau penyakit tertentu. Nah, Bapak Ibu, dari sejarahnya ini adalah kelompok jenis vaksin yang beredar atau yang diproduksi. Nah, jadi tadi kan saya jelaskan di awal ada sero, serotip A, B, C, W, dan Y, maka vaksinnya pun sama. Jadi ada di formulasi vaksin yang pertama adalah serotip dari A, C, W, dan Y. Ya, ini yang sudah beredar di pasaran, baik di Amerika ataupun di Asia, ya. Sudah FDA approve atau sudah diregistrasi oleh Badan POM, ya. Ada FDA approve-nya itu mereknya Menectra, pertama kali di-approve tahun 2005. Kemudian Monevo, kemudian Menkivi. Nah, ini semuanya merek yang diproduksi untuk vaksin meningitis yang untuk mencegah untuk mencegah bakteri, jenis bakteri serotip A, C, W, dan Y. Pertanyaannya, kenapa tidak sekalian B gitu ya? Karena memang untuk formulasi antara mencampurkan beberapa bakteri dalam satu formula itu belum tentu stabil gitu ya. Jadi maka yang terpisah. Selain faktor dari formulasi, kenapa tidak dicampurkan jadi satu serotip yang B? Karena juga tadi di Asia kita tidak membutuhkan vaksin atau kekebalan jenis serotip B. Makanya terpisah antara serotip B, A, C, W, dan Y. Nah, untuk A, C, W, dan Y ini biasanya digunakan untuk vaksin umroh, kalau dia biasanya travel di daerah Eropa atau daerah-daerah endemis. Makanya kita nggak perlu disuntik dua-dua jenis vaksin gitu ya. Kita cukup yang formula yang mengandung bakteri serotip A, C, W, dan Y. Kalau B, kalau mau dilakukan booster atau disuntik, kalau kita mau suka travel ke negara-negara, maka kita bisa juga menambahkan serotip B. Ada mereknya itu Trumeba dan Baxero. Nah, ini vaksin yang beredar, vaksin meningitis yang beredar di dunia, Bapak Ibu. Jadi sebenarnya tidak hanya harus didapatkan di Indonesia, tetapi kalau Bapak Ibu juga sedang berpergian ke beberapa negara, kemudian ternyata negara itu mewajibkan Bapak Ibu untuk mendapatkan vaksin, maka Bapak Ibu juga bisa melakukan vaksinasi di negara tersebut gitu ya. Nah, ini salah satu vaksin yang beredar di Indonesia mereknya Menvac, yaitu mempunyai serotip A, C, Y, dan W. Ini merupakan vaksin yang diproduksi di dalam negeri. Ini vaksin Bio Farma, kita produksi di Bio Farma Bandung gitu ya. Untuk mencegah penyakit meningokokus bisa digunakan untuk anak-anak usia di atas 2 tahun dan direkomendasikan diberikan minimal 14 hari sebelum keberangkatan atau haji dan umroh. Dia mempunyai serotip grup A, C, Y, dan W. Kemudian ini komposisinya, kemudian dia tidak mengandung serotip B. Ya. Isinya dosisnya 0,5 mili. Nah, vaksin ini dikontraindikasikan terhadap orang-orang yang alergi terhadap komponen dari pembawa vaksin, kemudian ibu hamil. Kenapa ibu hamil dikontraindikasikan? Karena memang jarang sekali penelitian-penelitian keamanan untuk sampel atau populasi ibu hamil. Makanya untuk sejauh ini, untuk pasien-pasien ibu hamil sebaiknya dihindari dalam pemberian vaksin meningitis. Kemudian penderita infeksi akut dengan demam, penyakit ginjal, jantung, TBC, imunokompromis seperti HIV dan
penyakit-penyakit yang mengancam jiwa. Karena memang vaksin ini bukan obat, Bapak Ibu. Vaksin ini merupakan pencegahan, jadi sebaiknya memang diberikan pada saat pasiennya sehat, ya, bukan pada saat pasien sakit, gitu ya. Nah, sekarang kita berbicara tentang apa namanya, tentang interaksi, ya. Beberapa saya cari interaksi dari pemakaian vaksin ini, ada beberapa interaksi. Contohnya misalnya asetaminofen, asetaminofen atau alias paracetamol. Ada beberapa apa namanya, pro kontra penggunaan asetaminofen alias paracetamol. Dulu kita diberikan informasi begini. Waktu kita vaksin COVID tidak boleh menggunakan paracetamol. Nah, bagaimana kalau misalnya setelah vaksin ini terjadi efek samping demam? Apakah tidak boleh menggunakan asetaminofen atau paracetamol? Ternyata memang Bapak Ibu tidak direkomendasikan sebelum mendapatkan vaksin diberikan asetaminofen atau mencegah terjadinya demam. Kenapa? Karena memang akan mengganggu mekanisme apa namanya reabsorpsi atau efektivitas dari vaksin. Jadi sebaiknya memang tidak diberikan paracetamol. Demam merupakan proses inflamasi yang alami, ya, proses yang terjadi alami pada beberapa pasien yang mendapatkan vaksinasi, karena memang yang dimasukkan adalah bakteri, ya, bakteri yang inaktif atau kita sebut dengan antigen. Saat dia masuk ke dalam tubuh kita, maka respon tubuh kita akan memproduksi yang namanya sistem kekebalan tubuh. Salah satu manifestasinya adalah demam, gitu. Nah, sebaiknya memang tidak diberikan obat-obatan paracetamol. Dari sini dikatakan walaupun sebenarnya kalau misalnya demamnya cukup berat, maka boleh, tetap boleh diberikan paracetamol. Tapi sebenarnya kalau untuk sebagai pencegahan sebaiknya tidak, karena nanti bisa mengurangi efektivitas dari vaksin. Gitu ya. Dulu waktu zaman COVID beredar informasi kalau misalnya demam setelah vaksin COVID maka kita tidak boleh minum paracetamol, gitu ya. Jadi itu memang benar, gitu ya. Tapi kalau misalnya memang sudah demamnya sudah terlalu tinggi maka atau fever maka tetap boleh digunakan. Kemudian obat-obat yang golongan anti CD20 BCL ini jarang digunakannya di Indonesia. Kalau kita sedang menggunakan obat-obatan ini sebaiknya tidak divaksin. Kenapa? Karena akan mengakibatkan apa namanya penurunan efektivitas dari vaksin. Kemudian obat-obat anti transient atau ini juga jarang digunakan. Kemudian klabirin juga juga jarang digunakan. Jadi kalau kita baca literatur secara garis besar bahwa tidak ada interaksi yang cukup bermakna dengan penggunaan vaksin meningitis. Kalau Bapak Ibu penasaran gitu ya, saya sedang menggunakan obat ini jangka panjang, kemudian saya akan divaksin meningitis, apakah ini berbahaya atau tidak? Bapak Ibu bisa cek di drug interaction checker di drugs.com. Jadi drugs.com nanti buka drugs interaksi checker. Bapak Ibu tinggal memasukkan nanti merek vaksinnya, kemudian obat-obatan yang Bapak Ibu minum, maka akan kelihatan apakah terjadi interaksi atau tidak. Secara literatur dan beberapa jurnal yang saya temukan, yang saya dapatkan bahwa tidak ada interaksi yang bermakna antara penggunaan vaksin dengan obat-obatan yang biasa digunakan oleh pasien. Kemudian ini kortikosteroid, kemudian dinutuximab, kemudian difteria tetanus, sebaiknya tidak diberikan bersamaan dengan vaksin meningitis, gitu ya. Seperti kortikosteroid untuk pasien-pasien yang menggunakan kortikosteroid jangka panjang seperti pada pasien lupus, lupus nefritis gitu ya, yang menggunakan methylprednisolone dan lain sebagainya, sebaiknya sebelum digunakan vaksin meningitis ini itu 14 hari tidak menggunakan kortikosteroid. Atau vaksin meningitis tidak digabung dengan vaksin tetanus. Ini biasanya anak-anak nih, dokter anak biasanya gabung antara difteria tetanus, acellular pertussis, vaksin pertussis atau batuk rejan gitu ya, toxoid dan difteria kemudian digabung dengan meningitis, sebaiknya tidak ya, karena akan mempengaruhi efektivitas dari meningitis tersebut atau diberikan dalam waktu yang terpisah ya. Oke. Kemudian ini adalah oh ini masih apa namanya interaksinya, interaksi dengan imunosupresan, kemudian metotreksat,
Ini laporan-laporan dari beberapa jurnal yang menyatakan sebaiknya dihindari penggunaan obat-obatan ini bersama dengan vaksin meningitis. Di sini dikasih keterangan, paling tidak saat sebelum menggunakan vaksin, ini 2 minggu atau 14 hari sebelum menggunakan vaksin, pasien tidak sedang menggunakan obat-obat imunosupresan, kemudian dan metotreksat gitu ya. Metotreksat ini merupakan obat kemoterapi oral biasanya, dan ada juga yang dalam bentuk injeksi. Oke, kemudian itu tadi interaksi obat. Sekarang kita berbicara tentang efek samping. Secara garis besar dilaporkan bahwa reaksi efek samping dari vaksin meningokokal conjugate itu biasanya alergi, Bapak Ibu ya, alergi seperti eritema, gatal-gatal di kulit, kemudian mungkin bengkak di area penyuntikan, kemudian mungkin badannya akan pegel-pegel atau mialgia, kadang-kadang muncul demam, kemudian lelah, kemudian mungkin sakit kepala. Tetapi ini merupakan efek samping yang ringan gitu ya, yang mungkin akan hilang beberapa waktu setelahnya. Artinya tidak perlu ditangani atau diobati setelah muncul efek samping ini. Dilaporkan juga pada remaja didapatkan iritabilitas dan rounis ya. Pada pemberian pemberian sistemik sering terjadi efek samping ini juga sering terjadi pada anak-anak dan bayi gitu ya. Kemudian ada efek cough, tapi ini jarang-jarang terjadi, dan beberapa dilaporkan efek samping itu muncul berdasarkan jenis dan merek ya. Jenis dari merek si vaksin meningitisnya. Waktu vaksin COVID juga begitu ya. Jadi waktu kita disuntik merek Pfizer mungkin tidak ada efek samping. Kemudian kalau disuntik merek yang ini, waktu itu lupa ya, ada vaksin COVID yang hampir seluruh nakes yang disuntik itu muncul efek samping, kelelahan dan lain sebagainya. Bahkan ada waktu itu kasus di rumah sakit kami, pasiennya sampai gangguan nafas gitu ya saat disuntik vaksin tersebut. Jadi kembali lagi bahwa efek samping itu muncul secara individu dan berdasarkan merek vaksinnya. Jadi tidak muncul secara keseluruhan. Dan hampir tidak ada laporan serius akibat penggunaan vaksin saat sebelum pergi umroh atau naik haji selama ini di lokasi-lokasi layanan kesehatan. Kalaupun itu ada, mungkin hanya ini tadi ya, efek samping ringan. Makanya direkomendasikan penggunaan vaksin atau penyuntikan vaksin ini minimal 2 minggu sebelum keberangkatan atau 14 hari sebelum keberangkatan. Tujuannya supaya untuk mencegah terjadinya, atau kita bisa memonitor kalau ada efek samping yang terjadi, dan kita juga bisa memastikan kalau antibodi sudah terbentuk sebelum nanti kontak dengan banyak orang di tempat kerumunan. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu, terkait vaksin meningitis. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan ke moderator, Mas Bayu. Oke, terima kasih Apoteker Martin. Kita kasih tepuk tangan virtual kita dong, teman-teman, buat Apoteker Martin di materi yang kedua. Jadi kalau saya catat ya, Bapak Ibu dan rekan-rekan, di satu informasi penting juga dari Apoteker Martin, gimana kita harus terus berhati-hati dalam efek samping dari obat, dan kita bisa ngecek itu di drugchecker.com. Tadi saya langsung cek ya, teman-teman, drugchecker, dan memang bisa ya, teman-teman, kita bisa mengaksesnya dengan mudah. Mungkin itu saja, teman-teman. Saya akan langsung buka sesi tanya jawab. Silakan yang ingin bertanya bisa bertanya melalui kolom chat, atau mungkin bisa angkat tangan. Nanti saya akan kasih spotlight dan saya akan kasih mic untuk berbicara. Silakan, teman-teman. Oke, sambil menunggu kita ngetik pertanyaan, teman-teman, saya undang teman-teman semuanya untuk on cam sebentar. Saya akan foto dulu nih webinar kita hari ini. Oke, yang bisa on cam silakan on cam dulu. Mungkin yang masih pelayanan nggak apa-apa.
Oke, masih belum? Silakan teman-teman, bisa on cam sebentar. Oke. Oke, satu, dua, tiga. Oke, sekali lagi. Satu, dua, tiga. Oke, masih belum ada pertanyaan nih? Atau mungkin sudah paham dari teman-teman mengenai vaksin meningitis ini sendiri dalam sudut pandang Apoteker Martin, jadi yang sudah materi yang diberikan ya teman-teman. Wah, ini teman-teman juga ada yang masih di pelayanan ya. Ini semangat, hati-hati sampai shiftnya selesai juga. Oke, kalau mungkin tidak ada teman-teman, kita akan langsung dengar closing statement dari Apoteker Martin nih. Bagaimana pandangan beliau sih terhadap vaksin meningitis ini khususnya buat di Indonesia? Bagaimana Apoteker Martin? Baik, terima kasih Mas Bayu, bahwa memang vaksin ini bukan untuk pengobatan ya, tapi ini merupakan pencegahan gitu. Jadi sebenarnya kalau kalau dikatakan apakah ini penting atau tidak penting, ya sama-sama penting juga dan tidak penting juga gitu ya. Kalau Bapak Ibu memang tidak ada dalam waktu dekat untuk bepergian keluar, memang ini tidak terlalu penting. Makanya ini bukan vaksin wajib gitu ya, bukan vaksin yang harus dilakukan gitu. Memang harganya juga cukup mahal gitu ya. Jadi Bapak Ibu, jadi waktu kita dulu belajar ada istilah lebih baik mencegah daripada mengobati gitu ya. Kalau kita berbicara tentang penyakit meningitis ya, sebenarnya kalau terinfeksi bakteri Neisseria itu sebenarnya waktunya sangat cepat sekali ya. 1 sampai 2 hari bisa mengakibatkan kejadian yang fatal, bisa menyebabkan kematian. Tetapi kalau kita berbicara tentang meningitis yang karena bakteri yang lain atau karena virus, tadi sempat juga disinggung karena virus yang menyebabkan gondongan, gitu, itu berbeda lagi mekanisme proses penyakitnya. Ini yang mau saya sampaikan bahwa saat Bapak Ibu berpergian harus hati-hati. Dan ada beberapa negara yang memang mewajibkan selain Mekah, maksudnya selain haji dan umroh, ada beberapa negara yang memang mewajibkan kalau masuk ke negara mereka, kita harus mendapatkan surat keterangan dari layanan kesehatan bahwa kita sudah divaksin gitu. Kami pernah melayani pasien-pasien yang berencana berpergian ke beberapa negara tertentu, dan kami harus mengadakan vaksinnya untuk memberikan vaksin kepada pasien tersebut. Karena memang kalau untuk haji dan umroh itu menjadi program pemerintah, tapi kalau kita mau suntik reguler juga bisa gitu ya. Mudah-mudahan nanti ini bisa bermanfaat untuk layanan Bapak Ibu di tempat masing-masing. Terima kasih, Nurse Bayu. Oke, terima kasih Apoteker Martin untuk materi yang kedua sampai di closing statement. Saya persilahkan kepada Apoteker Martin untuk kembali ke tempat dan apabila ada kegiatan monggo dilanjutkan Apoteker Martin. Oke, teman-teman. Untuk dua materi mengenai vaksin meningitis sudah kita dengarkan ya. Sebelum saya menuju penutup nih, saya mau sharing lagi mengenai info webinar yang akan dilakukan oleh IMC. Barangkali ada yang teman-teman ingin masih cari SKP, masih membutuhkan SKP, teman-teman bisa simak dan bisa join. Yang pertama, ini ada, kalau nggak salah 6 SKP, oh ya 6 SKP ya teman-teman, yang bisa diikuti. Ini Sabtu besok ya teman-teman, pukul 8 pagi, ini masih bisa daftar. Untuk kriteria pesertanya ada di kanan ya teman-teman, bisa dilihat. Ini ada dokter ahli terapi, apoteker, sampai di perawat ahli, ini semuanya masuk semuanya. Lalu yang kedua yaitu webinar kesehatan interaksi obat yang berpotensi merusak mata. Kali ini kita akan ditemani oleh apoteker Nisa Permatasari. Untuk SKP-nya 5 ya, sama seperti webinar hari ini. Dan untuk kriterianya hampir sama, mungkin teman-teman bisa cek kembali di laman LMS. Oke, mungkin itu saja dari saya. Dan ada yang tanya ya mengenai absensi. Sekali lagi, absensi tidak ada. Kita absensi melalui laman Kemenkes. Dan teman-teman bisa minta akses serta mengakses materi serta SKP-nya di situ. Dan bagaimana sih Mas caranya untuk meminta akses? Teman-teman bisa lihat video yang akan saya share dan pastikan semua sudah meminta akses.
Website LMS https://lms.kemkes.go.id/. Klik masuk bagi yang sudah memiliki akun, klik daftar. Apabila belum memiliki akun, satu orang satu akun dipakai untuk selamanya. Masukkan email terdaftar, kata sandi, dan kode captcha sesuai. Tampilan dari website yang sudah login dengan akun yang sesuai. Cari pembelajaran dan klik WEBINAR yang sesuai dengan yang diikuti. Klik WEBINAR yang sesuai pilihan, pastikan sudah daftar ke panitia terlebih dahulu. Klik minta akses dan tunggu sampai admin LMS memberikan akses. Nah, itu tadi cara meminta akses agar akun kita bisa masuk ke website ini, bisa masuk ke webinar ini, dan melihat materi serta mengakses sertifikatnya. Ini kalau saya lihat kolom chat, untuk sertifikatnya bagaimana ya, Pak? Seperti yang saya tadi share barusan itu ya, teman-teman harus menuju ke websitenya LMS, lalu meminta akses webinar kali ini. Setelah itu, admin Kemenkes akan memverifikasi pembayaran teman-teman sekalian. Setelah itu, teman-teman dikasih akses. Setelah itu, teman-teman bisa mengisi setiap materi yang diberikan, bisa melihat materi yang diberikan, sampai di langkah yang terakhir, teman-teman bisa mengakses sertifikatnya. Sudah banyak ya teman-teman dari tenaga kesehatan yang memberikan tutorial di YouTube. Teman-teman, kita bisa sama-sama belajar agar setiap webinar kita bisa maksimalkan ilmu dan SKP-nya. Mungkin itu saja dari saya. Sekali lagi teman-teman, terima kasih yang sudah menemani saya mulai siang tadi sampai hampir sore hari ini. Dan seperti inti kesimpulan dari webinar kita kali ini, tadi Apoteker Martin mengatakan vaksin meningitis bukan vaksin yang harus dilakukan kepada seseorang. Namun vaksin adalah hal yang terpenting karena vaksin merupakan lini pertama untuk melindungi seseorang dan melindungi semua masyarakat dalam penyebaran penyakitnya. Dan yang terakhir, hati-hati dengan interaksi obat dengan reaksi vaksinnya. Oke, saya berharap ya teman-teman ilmu baru atau strategi baru yang barusan kita dengar dari webinar kali ini bisa menjadi bahan yang bisa kita bagikan bagi rekan sejawat, bisa kita lakukan untuk memaksimalkan pelayanan kita di layanan kesehatan. Saya Bayu Rama Wicaksana sebagai moderator. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dari saya selama webinar berlangsung. Sebelum saya end Jumat kali ini, siang-siang makan bakso berkuah, jangan lupa ditemani kopi. Selamat jalan, selamat berpisah, sukses lagi, dan sampai bertemu kembali. Wabila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya akan end Zoom. Sebelum itu saya akan lihat ini ya, lihat kolom chat, saya akan bantu tetap. Kenapa evaluasi penyelenggara dan rating ulasan tidak dapat diketik? Progres belajar kenapa masih nol? Oke, Kak Mauri Wijaya, ini bisa di step-step, langkah-langkah ketika ini ya, teman-teman, kalau sudah dapat akses dari Kemenkes. Teman-teman, saya sebentar ya, saya akan stop recording dulu.